Beralih ke informasi, sebuah kapal Bagan yang tengah berlayar di perairan Teluk Bone tenggelam dihantam badai. Para anak buah kapal berupaya menyelamatkan diri dari sisa-sisa bangkai kapal yang masih terapung. Video amatir ini merekam detik-detik saat kapal Bagan milik nelayan yang berlayar di perairan Teluk Bone, Kecamatan Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, tenggelam usai dihantam badai dengan kecepatan tinggi. Para ABK berupaya menyelamatkan diri dari sisa-sisa bangkai kapal yang masih terapung. Saat kapal Bagan mulai tenggelam dan hanya menyisakan bagian atap, kapal milik PT Vale Indonesia yang melintas langsung mendekat dan mengevakuasi para ABK sebelum Bagan benar-benar menghilang dari permukaan. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Hasmin Syarif, iNews melaporkan.